it's over. Tan Sri boleh komen adun gua cuma dek keluar Umno. Komen isu ini. Adun gua cuma dek keluar Umno ini. Well, soal keluar masuk ini akan berjalan berterusan. Ya. Ia bergantung kepada pegangan seseorang yang menjadi wakil rakyat. Sebahagian daripada wakil rakyat, mereka hanya nampak mereka perlukan macam apa tu peruntukan. Ada juga yang merasakan kalau mereka tidak dapat peruntukan sebagai pihak pembangkang, maka mereka sukar nak menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi mereka jadikan alasan untuk keluar berparti kerana kononnya kepentingan pengundi mereka. Tapi bagi setengah-setengah pihak yang lain, politik ini bukan hanya sekadar serving the people ataupun membawa projek. Dia bergantung juga kepada soal prinsip, soal pegangan. Ya. Jadi parti yang kita pilih itu biasanya sesuatu yang selari dengan kita punya keyakinan terhadap dasar-dasar parti itu. Pada saya ini terpulang kepada pendirian masing-masing. Lagipun politik negara kita nampaknya sudah berbeza dengan masa-masa yang lalu. Kita respect apa juga keputusan, dan seperti mana kita tahu Barisan Nasional satu-satunya parti yang kita tidak mengikat. Kita tidak mengikat kita punya wakil rakyat. Tidak ada kontrak, tidak ada agreement, tidak ada bai'ah, ya, tidak ada sebarang ikatan. So terpulanglah kepada diri masing-masing. Cuma tinggal lagi dalam UMNO, kerana wakil rakyat kita sentiasa dilamar. Saya terima maklumat secara berterusan, continuously people approaching our MPs and also our ADUN, and already some of them have made up their mind and you know cross over. Jadi I'm having tough time sebagai Setia Agung to keep everybody together. That's why we now do our road tour, we engage more, we discuss with all our MPs, our elected representative, we rationalize and we share information. So that sort of engagement is the only thing that we can do, and we cannot force them. We can continue to engage with them. If they are not happy over anything, we sit down and discuss, and we move forward. So it's all depend on the individual.